Jam matahari yang bagus versus yang buruk. Jam matahari yang bagus untuk kulit adalah kisaran jam 7 sampai jam 10. Jam ini adalah jam yang sangat baik untuk kulit karena dapat merangsang produksi vitamin D. Dan jam matahari yang buruk untuk kulit adalah kisaran jam 11 sampai jam 3. Jam ini adalah jam yang sangat rentan untuk kulit karena sinar UV-nya yang dapat membuat kulit menjadi gosong bahkan keriput. Lalu, solusinya bagaimana? Solusinya adalah gunakan sunscreen atau lotion yang mengandung SPF karena setidaknya dapat membantu kulit kita ditembus oleh UV yang akan masuk hingga dermis. Lumori Lotion Brightening bisa menjadi salah satu jawabannya karena sudah diformulasikan dengan kulit orang Indonesia dengan SPF-nya yang cocok. So, jadi siapa yang mau keluar rumah hari ini? Tulis di kolom komen ya, kalian mau kemana hari ini?